Hai, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Fatmawati Hasan. Pada kreasi kali ini, saya membuat lukisan jari dengan tema pohon yang dipenuhi dengan salju seperti ini. Alat dan bahan yang digunakan bisa kalian lihat di sini. Dan yuk langsung melihat cara pembuatannya. Langkah pertama, kita sediakan wadah untuk cat airnya. Kemudian kita sediakan cat air. Di sini saya menggunakan warna hitam dan putih. Untuk cat air yang berwarna hitam ini, saya tambahkan sedikit air, lalu kita aduk supaya merata. Setelah itu, kita sediakan kertas untuk membuat lukisannya. Di sini saya menggunakan kertas buffalo yang berwarna biru. Kemudian kita mulai membuat pohonnya. Untuk pohonnya sendiri, di sini saya menggunakan kuas dulu ya. Kalian bisa perhatikan cara saya membuatnya. Nah, pohonnya sudah jadi seperti ini. Sekarang kita akan melukis dengan jari untuk saljunya. Kita ambil cat air menggunakan jari telunjuk seperti ini. Lalu kita tinggal tap-tap ke bagian ranting-ranting pohonnya. Kita berikan juga di bagian bawah seperti ini. Setelah itu, kita buat saljunya yang sedang turun menggunakan cotton bud seperti ini ya. Nah, hasilnya seperti ini. Cantik banget kan? Dan cara membuatnya juga sangat mudah. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan subscribe, like, share, dan komen di bawah juga ya. Wassalamualaikum.